Sedapnya. Tapi dia masak. Apa lagi? Kenapa aku yang toksik kau ni? Enggak. Ah, macam tu lah. Sabar kat saya pedas. Eh, macam pekerja KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazrul. Pergi kedai miliki smash. Nazrul mana? Nazrul yang manis. Okay, so ini apa yang Nazrul nak buat adalah kita nak makan mukbang. Mukbang tu rancangan makan-makan. Oh, iya ke? Nak makan mukbang, makan apa? Apa yang kita nak makan adalah kita nak makan kita nak makan ayam paling pedas. Hari tu kita makan four finger. Itu pun pedas biasa. Tapi four finger dah pedas. Mu je hot pedas. Yelah, bagi aku itu dah pedas gila. Tapi ini adalah ricis. Ricis ni, ayam ricis ni ayam yang pedas. Dia ada tahap kepedasan dia. Kosong sampai 5. So, kita boleh tengok kat sini. Ni bukan yang Kak Syah punya. Ah, bukan. Bukan Syarina Ricis. Bukan. Ni ricis. So, nampak dia tulis kat situ. Berani cuba. Ni level 1. Ni level 1. Dan yang ni adalah level 5. So, kita ambil level 1, level 5. And dekat sini, saya minum ayak dia. Ayak apa pun tak tahu. Strawberry ke? Pink lava. Pink lava. Ayak saya, ayak teh mango. Teh mango. So, dia ada bagi cheese. Sebab apa dia nama ricis? Sebab dia cheese. Yeah. Cheese dia sedap. Saya test tadi. Lepas tu ni ada apa ni? Ni mashed potato dengan coleslaw. Okay, so kita makan yang satunya dulu. Minum air dulu. Okay. Buka puasa pun kau minum air dulu kan. Okay, saya tak sabar ni. Kita try air dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh. Pink lava. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Bandung. Oh, ya? Sumpah lah. Ya. Yeah. Aku ingat macam air guava. Pink lava Bandung punya. Oh, pijak akulah kau ambil air ni. Apa? Dia sangat. Bau dia lain sikit tapi ampun boleh tengok. Cis dia warna, potato dia warna kuning. Warna kuning. And then, kalau mau tengok betul-betul, dia macam tempoyak. Betul tak? Bukan, aku nak macam berlambut. Dia langsung. Eh, baru sedap, baru sedap. Aku rasa dia buat kelainan, dia buat warna-warna lain. Okay, kita kan rasa ni dah bismillahirrahmanirrahim. Eh, sedap. Oh, sedap. Oh, sedap. Lain jauh dengan rupa dia. Tu orang cakap, jangan pandang rupa. Don't just book but it's cover. Bye. Mungkin lebih kurang kandam, taruh. Next, kita makan coleslaw. Agak. Apa? Eh, sedap lah. Eh, ini dia pakai mayonis apa aku tak tahu. Eh, sedap. Aku tanya je. Dia sedap. Enggak. Dia punya side dish dah sedap lah. Ya, betul. Apatah lagi dia punya main. Sekejap lagi kita makan-makan and then kita akan ada soalan-soalan macam biasa. Macam mana soalan-soalan? Bukan dah orang dia cop toksik. Jangan tanya soalan-soalan yang toksik. Okay, sebelum kita nak makan benda panas ni, satu je lah soalan panas. Satu je. Hari tu Isha. Tiada Isha yang pilih aku kan. Nampak ada sifat toksik. Alumu siapa? Kenapa aku pilih mu masa tu? Kalau mu nak tahu, mu tengok balik reaction tapi tak nampak lah. Nampak dia dalam live kan. Dalam ya, aku cakap, mesti Nazrul. Mesti Nazrul. Pak pilih Nazrul. Aduh. Bijak aku. Apa lagi? Kenapa aku yang toksik kau, Risa? Bukan, aku macam Nazrul. Oh! Gitu. Aku yang toksik kau, Risa? Dia macam dalam konten lah. Luar doa. Ya, kan? Tapi luar tu macam okey ke lah. Okay. Sedapnya. Tapi dia masak. Eh, tapi ayam dia sedap lah. Makan dulu sekali lagi. Gila lagi. Jangan over sangat. Apa kata kita try celup dengan cheese? Eh, tapi tak pedas lah. Okey lah. Ya, just. Baru nombor satu. Biasa. Ini bukan makanan saya lah. Okey. Okay, tak banyak lah. Cheese dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cheese dia rasa lain lah. Banyak susu. Sedap, dia macam manis sikit eh. Enggak. Ih, sedap ni sumpah. Okay. Dan sambil kita makan ni disebabkan tak pedas sangat. Tak. Disebabkan tak pedas sangat, disebabkan tak panas sangat. So kita tanya soalan suam-suam kuku je. Okay, soalan dia, hujung tahun ni akan ada satu award superstar IIT. Jadi siapa mu agak-agak yang mu nak aku cakap mu kan? Apa dia macam tu? Sebab aku kan apa kata aku toksik? Bukan, sebab setiap kali mu nak tanya soalan mesti macam agak-agak orang cakap mu. No lah, kalau macam tu aku dah tahu dah. Siapa? Aku rasa
superstar tu would be team A lah. Sebab the chances untuk dapat award tu demo tu team A, sebab macam yang tahu sebelum-sebelum ni pun award superstar banyak kepada team A. Hari tu Syahmi kan, aku rasa boleh lah. Kalau nak cakap Fergus dengan Aiman ni, kita tak nak cakap sebab dia orang balik Kelantan kan. So kita tak nampak dia punya movement, dia punya impact dekat AIT. Okay, so kalau macam aku, siapa dia bagi tahu jawapan tu, boleh tak? Tapi nak urai-urai panjang. Boira. Okay, macam aku pun kemungkinan lah kuasa Boira juga. Tapi tak boleh lupa juga kehebatan ataupun kekuatan yang ada pada Phoenix. So antara tu lah kuasa. Sekiranya, sabar, ada soalan lagi. Jago lah. Sekiranya ada dua kategori superstar, team A, team B. Team B, apa pula? Aku tak layak. Entah tak? Selesai ni. Aku tak layak nak menghukum. Semoga Allah yang membalas. Aku tak layak. Superstar team B, aku rasa dia akan jadi juga either orang yang paling shine. Tapi orang tu tak boleh jadi team B yang baru masuk dengan kita. Team B pun kaya dengan Fatih. Tapi dia still orang baru macam kita. So kalau dia tak menang, dia akan rasa macam dia pun rasa kita punya level je. Okay. So dia boleh jadi Kanda ataupun Syahmi Farida, sebab yang paling top sekarang ada dia orang. Betul. Tapi superstar untuk team A Mimi kita lupa. Tapi sekarang Mimi kan dah sapu hari tu. Mungkin dia dah ni, tapi rasa tak, dia tak. Sebab mungkin kita sebab kita tu susah nak berlaku. Sebab sekarang ada ura-ura, kami akan comeback. Bukan kami. Ura-ura tu sekadar ura-ura. Tapi kalau dah bos setuju kan, kita nak buat macam mana kan? Lambat makan daripada tadi tu. Celup. Celup pula, cobek. Celup lah. Celup lagi. Kau tengok siapa? Maybe akan jadi Syahmi, Faridah ataupun Azrul. Janganlah. Aku tak layak. Tak layak nama hukum. Aku tak layak. Apa kau? Kuasa yang akan Syahmi, Farida, Arisa. Tak nampak. Yang bayang tak nampak. Makan. Siapa tahu? Tapi aku rasa semua akan ada dalam list. Mesti nampak macam aku puji mu sekarang, tapi tak pun. Sebenarnya aku sahaja je. Masih. Sebab aku nak semua membayar kan sayang. Dia macam top sebab orang yang pernah jadi best talent mungkin akan jadi superstar. Macam mana dah menang dua kali kan? Tidak juga sebenarnya. Kalau dah menang dua kali maksudnya orang cakap possibility untuk menang tu orang cakap ada lah. Tapi tak ada juga sebab kita tak pun baik kata-kata. Amin insyaAllah. Amin. Terus sekarang ni kita nak masuk soalan-soalan panas disebabkan makanan ayam panas. Pedas. Okey, anda katalah ada award talent yang paling banyak idea. Merasa siapa yang akan menang? Susahnya nak jawab. Alah, kalau mu nak bagi siapa kalau mu? Kalau aku tak suka puji diri sendiri. Tak puji. Kenapa soalan tu mu cuba tanya? Betul. Dekat orang yang jawapan. Perasaannya. Mu ataupun Adam lah. Banyak idea selain aku. Okay, kita makan. Kita rasa sos dia dulu. Mula ni tak habis ni bodoh pedah ya. Jangan nak buat style, buat lebih over ke tak. Makan pedah tu. Cuba makan, cuba mu tak buat style. Ui pedah ui. Ui dia makan lidah. Dah tadi aku terus telan no. Dia pergi kat aku punya no. Nombor 5 ni ultimate. So aku dah start berpeluh kepala ni. Kata ya? Aku nak tanya soalan ni tapi tak boleh. Pedas. Tak tanya soalan. Okay, terang makan dengan cheese. Maybe cheese ni boleh cover. Pedas bodoh. Tuhan. Umpah. Aku yang tak tahan pedas. Mu lagi lah. Kau tanya soalan ni? Ya. Dah lupa dah. Okay, soalan dia berbunyi macam tu. Ketuk ya. Soalan dia okay. Aku nak hang ceritakan lah apa kehidupan hang sebelum dengan selepasnya hang masuk sini. Senang buat John. Sabar. Aku tak alam, aku yang cakap banyak. Nak tanya hang dulu. Saya tanya aku lupa. Ini memang fire chicken lah, Mat. Betul. Tak boleh bodoh, aku pedas bodoh. Okay, kalau ni kita makan lah. Kita buat tanda reaction cepat. Go!
Ingat coach aku boleh lawan lah. Tapi tak boleh lah. Tengah ini saya. Ui, dah perlu ni Ustaz Zim. Aku kerja KFC. Tak nak makan lah. Tapi level 1, level 2 maybe okey kot. Gila macam kalau kita buat macam ni. Dia jadi macam tak ada oksigen kat otak. Macam berpindah-pindah. Ayah aku nak habis ni. Cukup kalau aku pensan. Cuba aku tinggal ya. Dia kata kat aku. Oh, bedah bodoh. A few moments later. Kedai ni kedai fire chicken. Tapi kenapa? Simbol dia kusi dia roti. Makan pakai roti lah. Ini ayam. No, ayam. Roti ni. Sekejap aku cuba cari kau. Ada dibaca mana-mana. Aduh. Maybe sebab beli makan roti. Apa? Dia burger-burger. Bukan. Sebab design ni je ada. Okay. Okay. Ya, saya cuba teruskanlah ayam ni. Dah aku dah hilang sikit. Aku tanya mu, senang tak jadi YouTuber? Setakat ni, kerja paling senang ialah YouTuber. Yes, memang. Tapi bila dah jadi YouTuber, senang. Komitmen dia sama je macam kita kerja. Tapi kerja dia, kalau kita tak buat, kita tak dapat duit. Kalau kerja dengan orang, dengan company, kita kerja pun, kan? Kalau bulan tu tak ada sale ke, projek ke, kau tak buat kerja tapi kau tak dapat duit. Tu aku tanya, senang ke tak? Tak senang. Sebab kalau dari segi orang kerja biasa, dia kena tahan fizikal dia, masa dia 8 jam kerja kan. Pedas tadi. Kita mental dengan idea is number one. Key of the YouTube ni. Okay. Mu pernah bekerja dengan orang dan mu bekerja sendiri. Maksudnya sekarang ni lah mu kerja sendiri. Mu kena buat content apa nama kan. Jadi sebelum mu masuk sini, mu apply kan. Mu rasa sini tempat paling senang kan nak buat duit. Okay, dan bila mu dah berada di sini, mu rasa senang kak? Mu ada rasa dah rasa susah sikit? Pada awal ke susah. Bila kita dah start, semua dah start buat YouTube, kita aku dah sedar kita semua adalah kompetitor. Bukan musuh, kita semua pesaing. Kita tak menonjolkan diri kita ke depan, orang takkan tengok kita. So, kita bekerja dekat social media macam ni, kita perlu jadi paling menonjol. Kalau tak menonjol, kita tak boleh nak post video. Apa nak tengok video kita? Tu kata, sekarang mu rasa senang ke susah? Tak kata susah sikit. Susah sikit je? Alah, susah. Susah tu, dia tu, tu jawapan dia susah senang kan? Aku susah lagi. Macam tu lah. Sabar tak saya pedas. One eternity later. Ui, sakit buruk tau. Kalau mu ada photographer, ada editor dan ada tukang fikir untuk mu, bila-bila tu tak akan jadi masalah langsung. Bila editor mu dah edit untuk mu, bila videographer mu dah okay, action. Dan bila konten bang apa ke? Creative thinker yang fikir untuk mu tak ada masalah sebab mu adalah main character untuk buatkan jalan kerja. Ya, faham. Macam aku dulu sebelum aku masuk sini, aku rasa ini tempat paling senang and aku suka buat video. And sabar je boleh tak kita relax dulu? Boleh. Sebab dulu aku tak fikir pasal berjaya and aku tak fikir pasal duit sebab aku buat sebagai hobi aku and aku suka buat video. Aku suka buat video. Mindset aku time aku masuk sini okey lah. Aku pergi makan, aku boleh buat konten dan aku boleh post. So orang tengok aku buat konten jalan-jalan, aku buat konten, vlog, aku boleh post. Tapi bila kita dah duduk kat sini, baru kita tahu macam mana kesusahan apa semua and then dia dah tak jadi senang. Sebab kita letak benda ni sebagai kejayaan kita and ini je punca rezeki. Bukan ini punca, maksudnya ini dah kejayaan hang, kerja hang untuk masa depan hang. Macam dulu aku letak sebagai hobi. So bila dah letak macam, ini kerja aku, ini kerja aku untuk aku dapat pendapatan, benda jadi susah. Kerja pressure. Betul-betul. Dia adalah mental lah. Mental yang macam jaga gila. Terbaik aku jenis yang orang kata bukan kuat mental, tengah-tengah lah. Bolehlah kawan mental aku daripada untuk stress. Sebab aku percaya tu benda je. Mu push je mu, selagi mu boleh. Tapi mu jangan paksa rezeki untuk sampai pada mu. Tepat pada waktu yang mu nak. Terima kasih Kak Sah. Tak apa? Rezeki mu sampai-sampai lah. Kalau masa ni rezeki tak sampai lagi, tapi buat je. Bila kalau tak buat, dapat lah. Masih bagus lah. Suka dengan kata-kata tu. Aku setuju lah dengan kata-kata tu. So macam aku dulu masa belum masuk sini, aku dah kerja sebagai content creator executive. Masuk sini aku dah belajar. Masa aku shoot dulu, panas, hujan. Kena shoot juga. Konten setiap hari kena fikir. Aku kerja kat situ, aku kena fikir 6 konten untuk TikTok. Okay, 6 konten untuk TikTok. So bila datang sini, tu konten susah nak fikir. Ya. Dia sebenarnya senang je. Tapi kita nak cari yang dapat perhatian. Sebab apa? Kita pesaing ramai, betul tak? Betul. And then, kita dalam team kita sendiri pun dah ada pesaing yang agak ramai. Apatah lagi orang-orang yang dekat luar sana.
So ramai sangat jadi YouTuber sebenarnya. Macam dulu aku rasa lah, aku rasa aku masuk dalam bidang YouTuber ni lalu awal agak terlambat lah. Sebab dulu first aku kena YouTube, tak ada siapa nak buat YouTube. And nak buat YouTube ni orang kata boleh kira pakai jari. Tapi sekarang buat je content, push. Buat je content, push. Kita bertuah sebenarnya bila kita berada dalam circle yang betul. Yes. Kalau saya dengan dia start YouTube yang tak ada siapa-siapa kenal, satu video pun tak ada. Sekarang kita bertuah berada di tempat yang betul untuk buat kerja yang betul. Yes, betul. That's why time audition aku cakap aku nak circle ni. Aku nak yang sebab aku nak lah, aku nak dapat circle yang betul-betul support each other. And then peluang rezeki yang sama. Sama. Kita sendiri yang dalam team ni, akulah, aku tak dekat aku. Aku tak tahulah orang macam mu macam mana. And team kita lain macam mana. Macam aku, sehari aku takkan boleh habis untuk aku tengok semua content team. Boleh. Kamu. Aku pun macam kita pick tau. Yes. Kalau content tu best, kita pick. Yes. Contohlah saya buka subscription dekat TV, keluarlah Najwa atas sekali sebab yes. Selalu pun hari-hari. Uh-huh. Dia kena atas sekali. So, aku tekan kamu, content pergi contohlah content pergi mandi. Ah macam oh menarik tekan jap. Tapi aku tengok tu. Oh, mesti kan mandi punya. Mandi dekat sama legu contohnya. Kita tekan. Bila kita tengok konten yang menarik, tapi kita tengok tu bukan lama pun. Sebab kita tengok yang lain pula. So aku tengok suruh aku bawah. Makan itu. Ya, cuma aku pick je. Yes, so aku bukan kita tak support team kita sendiri, tapi macam kita pun terlalu ramai yang post video. And then kita pun sebab sometimes kita kena letak dekat diri kita ni, kita ni sebagai viewer. Yeah. Kalau kita nak tengok semua content, rasa susah juga Mat. Kita tak faham apa kan. Lagi-lagi kalau macam editor aku yang edit, aku cakap kat dia, tak bosan ke content aku? Aku cakap kat aku, agaklah. Tak payah pusah. Sebab aku takut bila editor aku tu dah cakap bosan, apatah lagi viewer. Ha, faham. Aku sebelum video aku dipost, aku akan kat orang-orang tengok dulu. Siapa? Ramai. Aku mostly family lah dulu. Yes, family lah. Ha, family aku, family aku tanya macam mana, okay. Best lah, ada apa yang tambah lah. Sebab kalau aku sendiri yang shoot and then aku tengok, aku rasa macam bosan lah. You. Aku try bagi orang lain. So, orang kata best. So, aku pun post. Kadang-kadang bila sifat malas tu banyak dalam diri aku, aku tak kisah konten apa yang aku post pada malam itu. Sebab aku nak jadikan aku punya graf. Aku tak nak graf aku gini. So, nak tak nak aku kena post konten. Tapi konten tu konten bosan, aku post juga. Sebab okay, aku nak cantikkan graf aku. Itu memang kena. Tapi bagi aku tak boleh. Aku punya mindset aku bukan macam tu. Aku nak post. Bila kita ketandusan idea yang teramat sangat, itu je yang ada. Ya, sebab tu aku cakap. Aku kadang-kadang sampai menangis, aku stres sebab manjo teh. Kita ni manjo. Dia je. Dia macam ni nama. Aku nak channel aku ni ada video yang best. Tak mau disebabkan sebab aku belajar filem. Kalau kita belajar filem, kita menghasilkan filem untuk dekat program. Ambil konsep Samsul Yusof lah. Sekali dia post filem yang tak menarik, confirm orang dah takkan pergi tengok filem dia. So that's why kenapa dia boleh sustain. Sebab filem-filem dia semua menarik-menarik. Yang Boss Sophie siapa semua kan. So aku punya channel aku nak terapkan semua video-video aku yang best. So macam tu lah. Jadi kalau video tak best, aku takut viewer-viewer lari daripada tengok channel aku, dia tak tengok. Tapi lu kena tahu, viewer-viewer mau menunggu konten setiap hari. Yes, betul. Betul. Pasal kalau macam kita yang buat live, orang tanya, Kak Arisa, hari ni pun konten tak? DM, tak sah pun konten tak? Yes, betul. Bagus ke? Dah. Okay, so kita nak end the content. Berapa per 10? Side dish dia 10 over 10. Okay, betul, yes. Cheese dia pun, cheese dia 8 per 10. So, ayam dia yang kalau biasa satu tu sedap. Dia macam boleh telan lah. 4 per 10. Ni pula, dia pedas yang biasa lah, lewa yang paling atas memang lah. Pedas dia tu, bagi saya sedap. Cuma dia pedas yang kalau bila tersentuh lidahmu, takkan dia di burn tau. Bagi aku pula, ayam dia sedap sebab tadi aku makan ayam yang tak kena sos. So, ayam dia sedap. Sedap. And aku boleh bagi 10 per 10. Yang ni aku boleh bagi 3 per 10. Sebab dia terlalu pedas. Memang lah, ambil 15 gila. Ya. Kalau kau expectnya sedap, memang tak rasa dia. Tapi dia sedap. Dia sedap, rasa dia sedap. Untuk kesedapan dia, saya bagi 8 per 10 lah. 8 per 10. Sebab dia tak payah telan. Bosah ni yang punya. Lelok nanti aku nak jilat tepi-tepi dulu tau. Kenapa pula? Dia macam melebihi had umur. Kenapa dia macam bocil? Kau tangan aku? Tak bau betul. Tanganmu lah bodoh. Oh, tangan aku. pendek guys. Warna ni warna kuning. Kau tak pernah tengok asli warna ni sebelum ni. Ya, ini mesti yang pengingat jagung, pisang. Tapi bukan. Pineapple. Ya, tapi bukan. Ini adalah mac and cheese. Carilah. Benda cheese. Sebenarnya. Sedap lah.
Weh, dah lah ice cream ni sifat dia buruk dong. Mungkin letak cip pula ice cream. Bengong makanan ni. Weh, sedap lah. Kepada korang-korang yang suka cheese. Suka cheese, korang akan, korang akan bengong makan ice cream ni. Ya, dia rasa macam ni lah, cheese coat lah. Tapi dia rasa cheese lah. Dia rasa sedap. Hmm. Dia tak over. Manis dia tak over. Ay, rasa capa lah emang. Rasa dia macam mana? Rasa aku macam cheese coat lah. Cheese-cheese coat tu. Hmm. Kan? Ha, betul. Lala fikir habis. Dia takat ni tu. Habis. Tapi nice lah. Nice. Kambungan yang nice. Sedap lah. Ni first time makan mac and cheese. Punya sundae corn. Ha, harga dia murah je. RM1 lebih. RM1.95 sen. Macam murah lah. Sama macam macam yang Israel punya tu. Israel? Kan style kat sekarang kan Israel. Oh, okay. So, harap apa yang jalan dengan konten Azrul ni. Kita just main review-review kan nak review sangat pun. Nak makan, nak try je, nak try. Ini kita nak borok-borok. So, harap apa yang jalan dengan konten ni. Jangan lupa. Bengong. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa like, comment and subscribe. Kita jumpa lagi pada next video. Bye-bye. Assalamualaikum.